Kali ini aku mau ngadain giveaway followers Instagram untuk 2 akun pemenang. Caranya, komen video ini dan cantumkan nama Instagram kalian. Pemenang akan diumumkan 7 hari ke depan. Semoga beruntung. Oke, tonton tutorialnya sampai habis ya agar lebih paham. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau buat tutorial cara menambah followers Instagram aman tanpa aplikasi dan juga tanpa akun tumbal. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalain bell notifikasinya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, kali ini aku mau nambahin followers Instagram melalui website yang sudah aman dan terpercaya. Di sini aku mau pakai akun utama aku. Teman-teman bisa lihat dulu followers Instagram akun utamaku sekarang 14,2 ribu. Nah, di sini aku mau nambahin, langsung aja kita pergi ke Google. Kemudian teman-teman bisa klik link yang ada di description box aku, udah aku cantumin. Langsung aja teman-teman klik biar langsung ke websitenya. Setelah muncul tampilan seperti ini, di sini ada dua pilihan, masuk dan daftar. Nah, buat teman-teman yang belum pernah masuk ke website ini, langsung klik yang daftar. Kita daftar dulu ya. Kemudian di sini kita isi email, nama lengkap, nama pengguna, dan kata sandinya. Untuk emailnya, kita isi email yang aktif, terus kalau pengguna dan kata sandi, kita isi asal aja, bukan kata sandi atau nama pengguna dari Instagram akun utama kita ya. Jangan lupa centang saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan, kemudian tap yang daftar. Oke, akunnya udah terdaftar, langsung masukin nama pengguna dan kata sandi untuk masuk ke websitenya. Kemudian tap masuk, kita close aja, terus tap OK. Langsung tap saya sudah membaca. Oke, untuk menambah followers Instagram, kita top up saldo dulu. Nah, untuk cara top up saldonya, kita tap bagian garis 3 di kiri atas, kemudian pilih deposit, lalu pilih deposit atau isi saldo. Nah, di sini kita pilih yang otomatis deposit. Nah, aku mau deposit pulsa. Di sini cuman ada pulsa Telkomsel, jadi pilihan Telkomsel. Kemudian di bagian sini ada minimal depositnya. Kita harus minimal deposit pulsanya tuh 15.000. Nah, di bagian data tambahan kita isi nomor yang aktif. Nah, di bagian jumlah aku isi 30.000 karena di sini aku mau deposit pulsa 30.000. Nah, kalau kita top up 30.000, maka saldo deposit yang kita dapat 25.500. Kemudian tap submit. Lalu tap OK. Nah, kita disuruh transfer pulsa ke nomor yang tertera di catatan metode deposit. Untuk transfer pulsanya bukan dengan cara mengisi pulsa nomor ini ke counter, tapi nomor kita yang diisi pulsa terlebih dahulu. Kemudian kita transfer pulsa dari nomor kita ke nomor yang tertera di sini gitu. Nah, di sini udah ada caranya ya. Untuk transfer pulsa 20.000 itu caranya bintang 858 bintang nomor tersebut terus bintang 20 pagar. Nah, kalau teman-teman mau isi 30.000 tinggal diganti aja setelah nomor handphone bintang terus 30 pagar. Oke, aku mau transfer pulsa dulu. Nah, setelah transfer pulsa selesai, langsung tap bagian masuk. Kemudian kita masuk ke akun yang tadi ya. Langsung kita scroll ke bawah, cek apakah saldo depositnya sudah masuk. Saldonya udah masuk 25.500. Nah, di sini aku mau kasih tahu contoh gimana top up saldo deposit lewat transfer bank. Tap garis 3, kemudian pilih deposit, pilih deposit isi saldo. Nah, di sini pilih otomatis deposit,
Kemudian metode depositnya kita pilih yang transfer bank. Nah, untuk transfer bank minimal depositnya tuh 10.000, jadi lebih murah. Oke, di bagian jumlah aku isi 10.000. Nah, kalau top up 10.000, saldo yang didapat tuh juga 10.000. Kemudian tekan submit. Nah, untuk transfernya kita harus transfer ke bank BCA yang tertera di catatan metode deposit ini. Dan untuk jumlahnya kita ikutin jumlah yang tertera di sini, Rp10.204. Jadi 3 digit di belakang ini tuh angka spesial ya. Nah, nanti kita transfer nominalnya harus sesuai dengan jumlah yang tertera ya. Karena ini kode khusus, setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi harus samain yang di sini, 10204. Nah, buat teman-teman yang nggak punya rekening BCA, bisa pakai rekening lain. Di sini tinggal tambahin aja kode banknya 014. Nah, kalau teman-teman mau top up lewat link aja Dana, itu bisa banget. Oke, aku mau transfer dulu ya. Setelah transfer, kita masuk lagi ke akun yang tadi. Oke, saldonya sudah masuk. Langsung kita ke penambah followers. Nah, di sini kita tap garis 3 di belah kiri, kemudian tap pesanan, lalu tap pesan baru. Tap yang bagian kategori. Di sini ada banyak banget kategorinya. Teman-teman bisa namain followers, like, bahkan juga ada Facebook, Twitter, TikTok, pokoknya banyak banget. Tapi di sini aku pilih yang Instagram followers, no refill, no guaranteed. No garansi. Next, di bagian layanan, di sini aku pilih yang Instagram followers S4 maksimal 10k. Teman-teman bisa baca di deskripsi layanan, followersnya bakal masuk kurang lebih 1 jaman. Di sini tertera minimal pesan tuh 20 followers dan maksimal pesannya 10.000 followers. Dan untuk harga per 1.000 followers tuh harganya cuma 16.100. Murah banget kan teman-teman? Oke, di bagian target ini kita isi username Instagram yang akan kita tambahin followersnya. Di sini aku isi akun utama Instagram aku. Oke, di bagian jumlah di sini aku isi jumlahnya. Aku mau nambahin 1.000 followers. Total harganya 16.100. Nah, setelah itu tap bagian submit. Nah, pesanannya lagi diproses. Untuk mengeceknya, kita tap garis 3 di sebelah kiri, pilih pesanan, kemudian pilih riwayat pesanan. Nah, di sini udah ada riwayatnya. Tanggal 22 November aku pesan 1.000 followers. Untuk statusnya masih pending. Kita tunggu aja sampai followersnya masuk semua. Setelah 1 jam aku cek dan bener-bener masuk guys followersnya. Kita refresh terus biar followersnya cepat masuk. Dan waktu aku cek di profil, bener banget ya, followersnya udah nambah 600. Dari 14.200 sekarang 14.800 followers. Kita tunggu lagi sampai genap 1.000 followers sambil kita refresh ya. Dan beneran guys, followersnya udah masuk semua. Dari 14.200 sekarang udah 15.200. Udah full masuk semua yang aku pesan tuh 1.000 followers. Nah, kalau misalkan followers nggak masuk atau kurang, teman-teman bisa komplain aja melalui kontak yang sudah aku taruh di description box, langsung di chat aja. Oke, jadi itu tadi tutorial cara menambah followers Instagram melalui website yang aman dan terpercaya. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba, coba aja ya, karena bener-bener aman dan aku pun pakai akun utama aku. Oke, sekian dulu video tutorial dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain bel notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru channel aku. Oke, see you video dan jangan lupa untuk bahagia. Bye.